Raffi Ahmad marah besar soal video mirip Nagita Slavina 61 detik. Dikutip dari detikhot.com Jakarta, Nagita Slavina belum lama ini kembali diterpa isu tak sedap. Dalam akun TikTok beredar video sur mirip Nagita Slavina. Kabar ini sudah langsung terdengar oleh Raffi Ahmad. Dalam Instagram story miliknya, Sultan Andara tersebut membantah mengenai isu tersebut. Ia mengatakan video tersebut sama sekali tidaklah benar. Ini sudah kemana-mana, saya butuh klarifikasi kalau sudah menyangkut istri saya. Itu bukan gigi lah, gila kali gigi kayak gitu, ungkap Raffi Ahmad. Nagita Slavina juga membantah kabar tersebut. Ia mengaku tidak pernah merekam apapun. Gak tahu ya, gak pernah deh aku macam-macam ngerekam kayak gitu, tutur Nagita Slavina. 2019, Nagita Slavina juga pernah diterpa isu serupa. Kala itu, Nagita Slavina mengaku hanya tertawa saat beredar isu tersebut. Aku ketawa-tawa, hahaha, soalnya aku juga dikasih tahu sama si Nisa, itu ditelepon sama Nisa, ungkap Nagita Slavina dalam channel YouTube miliknya. Si Nisa telepon bilang, Mbak Gigi, emang gak tahu lagi viral loh diomongin. Aku bilang, gak tahu. Dia bilang, itu ada video mirip Mbak Gigi, ungkap Nagita. Ya, si Nisa juga ketawa-tawa, soalnya kan dia juga gak percaya kalau itu aku, ucap Nagita Slavina lagi. Kala itu, Raffi Ahmad juga menegaskan jika video itu bukanlah wajah sang istri. Ia mengimbau untuk jangan mudah terprovokasi. Jangan sampai terprovokasi ya, ungkap Raffi. Kala itu, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad sedang menikmati masa-masa liburannya. Mereka mengaku malas menanggapi isu tak benar itu. Aku sebenarnya malas ini kalau ngomongin itu. Sebenarnya berita ini sama sekali nggak penting karena kita lagi asik liburan dan nggak fokus ke media sosial, tutur Raffi. Aku juga malas sebenarnya bikin video ini karena ya emang aku yakin itu bukan aku, ungkap Nagita Slavina yang ada di samping Raffi Ahmad. Bagaimana menurutmu? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.